kembali memimpin, doa dan dukungan Anda memberikan sebuah penampilan. Dikutip dari liputan6.com, Timnas Indonesia menaklukkan tuan rumah Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2023 di Rayang Stadium pada hari Kamis 24 Agustus 2023. Pasukan Sintayong berjaya 3-1. Pada pertandingan yang disiarkan SCTV dan streaming video, Timnas Indonesia memimpin melalui James Kelly-Sroyer di menit ke-10. Garuda Muda menggandakan keunggulan melalui Muhammad Ferrari di menit ke-23 sebelum Thailand memperkecil kedudukan tak lama berselang. Adalah Chudit Wan Pravao yang menaklukkan kiper Hernando Ari 4 menit kemudian. Gol tersebut menumbuhkan harapan Thailand untuk bangkit selepas jeda. Namun Timnas Indonesia justru kembali memimpin 2 gol berkat bunuh diri Nacha Prom Sombun di injury time babak pertama. Tak mau dipermalukan di depan pendukung sendiri, Thailand mencoba bangkit di 45 menit kedua. Namun mereka gagal menembus rapatnya pertahanan Indonesia. Terlebih setelah Sintayong menambah back dengan memasukkan Kadek Arel Priyatna untuk merapatkan lini belakang. Skor tidak berubah hingga akhir laga, dengan Indonesia meraih kemenangan.